Hai teman-teman, setelah saya mendapatkan tiket ke atapnya katedral, sekarang saya berpose dulu di depan galeri dan saya akan perlihatkan keliling Piazza Duomo. Nah, ini Piazza Duomo. Habis ini saya akan berjalan menuju pintu masuk yang letaknya di belakang gereja ini atau katedral ini. Saya menuju ke teras dengan lift, bisa juga dengan trap, tapi saya membayar dengan lift karena tinggi sekali. Hai teman-teman, sekarang saya sudah berada di atas dan dua lantai lagi saya sampai di atap katedral ini dan saya akan ambil gambar sebelum saya naik ke atas. Dan katedral ini dibangun pada tahun 1386 dan selesainya pada tahun 1965. Jadi membangun katedral ini membutuhkan 6 abad lamanya. Katedral ini mempunyai ketinggian 108 meter seluruhnya ya. Dan katedral ini termasuk kedua terbesar di Italia setelah gereja Saint Peter yang berada di Vatikan. Dan juga termasuk gereja terbesar, 4 terbesar di seluruh dunia. Katedral ini didedikasikan untuk kelahiran Santa Maria atau bahasa Italinya Santa Maria Nascente. Saya sekarang berjalan menuju ke lantai atas dan saya mesti berjalan kira-kira 70 meter menuju ke tangga ke atas. Jadi mesti berjalan kaki, tidak pakai lift lagi. Teman-teman, saya sudah sampai di atap dari katedral ini dan tampak ini adalah patung emas dari Madonnina yang sangat terkenal sekali dan patung ini didirikan pada tahun 1774. Dan kalau kita lihat sekeliling, semuanya terbuat dari marmer. Semua atap ini terbuat dari marmer dan juga pilar-pilarnya juga dari marmer ya, karena Italia produksi pertama marmer. Nah, teman-teman, sekarang saya ambil video ini dari atap katedral Duomo dan kota Milan kita bisa lihat dari atas. Nah, di bawah ini adalah pertokoan yang dekat galeri.
teman-teman, saya sekarang sudah selesai melihat Milan dari atap katedral ini dan saya menuju ke bawah melalui trap atau melalui tangga biasa karena melalui lift saya tidak bisa mengambil gambar-gambar selanjutnya. Oke, terima kasih bahwa Anda telah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and sharing. Terima kasih. Milan adanya ini enak. Kopi sama es krim. Kalau di Belanda bukan kopi tapi coklat. Semua pakai coklat. Italia semua pakai kopi.